Februari tahun 1850 di Kepulauan Tuket, Amerika Serikat, ada seorang pria bernama Herman Melville. Dia adalah seorang novelis yang sedang mencari tahu tentang kisah kapal esek yang karam. Beredar cerita kapal ini karam karena serangan monster paus putih di Kepulauan Tuket. Herman Melville akan menemui Tommy Kersen, salah satu awak kapal esek yang masih hidup, untuk mencari tahu tentang kebenaran dari karamnya kapal esek. Karena selama ini kapal esek yang karam karena serangan monster paus putih hanya menjadi sebuah kabar burung dan tidak ada yang tahu kebenaran pastinya. Melihat respon Kersen yang kurang baik, Melville memutuskan untuk pergi. Namun sesaat ketika dia akan pergi meninggalkan rumah Kersen. Istrinya Kersen mengatakan pada Melville kalau sebenarnya suaminya sangat menderita. Dia tidak pernah menceritakan kisah karamnya kapal esek dan monster paus putih kepada siapapun. Dia hanya ingin memendam semuanya sendirian. Lalu istrinya menemui Kersen untuk membujuk dan merayunya agar mau menceritakan kisah kapal esek itu. Karena bujukan istrinya, Kersen akhirnya bersedia menceritakan kisah karamnya kapal esek kepada Melville. Maka kisah pun dimulai. Pria rupawan ini bernama Owen Hass. Dia adalah seorang pria pemburu ikan paus. Dulu sebelum orang-orang mengebor minyak di dalam bumi, orang-orang hanya mengetahui kalau sumber minyak hanya berada di kepala ikan paus. Dan Owen adalah pemburu ikan paus yang hebat. Dia selalu berhasil memenuhi jumlah minyak yang ditargetkan oleh perusahaannya. Dalam perjalanan terakhirnya, Owen berhasil mencapai target perusahaan dengan mendapatkan 1.500 barel minyak. Sehingga perusahaannya menjanjikan kepadanya bahwa dia akan diangkat menjadi kapten kapal di perjalanan berikutnya. Betapa bahagianya Owen ketika dia dijanjikan oleh perusahaannya menjadi seorang kapten kapal. Karena menjadi seorang kapten kapal, maka dia akan mendapatkan gaji yang besar. Dan kebutuhan keluarganya juga akan ditanggung oleh perusahaan. Tanggal 12 Agustus tahun 1819, perusahaan Owen akan memberangkatkan kapal esek untuk berburu ikan paus. Dan seperti janji perusahaan kepada Owen bahwa Owen akan menjadi kapten di kapal tersebut. Namun satu hari sebelum kapal esek berangkat, Owen dipanggil ke perusahaannya untuk mendengar kabar yang begitu mengecewakan. Jabatan kapten kapal gagal diembannya. Karena akan diambil alih oleh anak dari investor terbesar di perusahaannya, dia bernama Josh Pollard. Sementara posisi Owen hanya akan menjadi klasik pertama di kapal esek. Mendengar kabar itu, Owen merasa kecewa dan menolak untuk berlayar jika posisinya di kapal hanya menjadi klasik pertama. Dan yang membuatnya lebih heran, kapal akan dipimpin oleh Josh Pollard. Orang yang sama sekali tidak berpengalaman dalam perburuan ikan paus. Mendengar penolakan Owen untuk berlayar, perusahaannya memberikan penawaran gaji yang banyak. Sehingga meskipun dengan perasaan kecewa, ia pun tetap mau berangkat berlayar. Sesampainya di rumah sambil menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke pelayaran, Owen melampiaskan kemarahannya karena gagal menjadi kapten kapal. Namun kemarahan Owen segera reda karena istrinya berhasil menenangkan Owen. Dalam hati istrinya, dia juga merasa sangat sedih karena dia akan ditinggalkan oleh suaminya selama 3 tahun di lautan. Sementara dia sedang mengandung anaknya. Keesokan harinya di pelabuhan terlihat semua keluarga awak kapal esek sedang berdoa untuk mengiringi kepergian anggota keluarganya.
termasuk istrinya Owen yang menangis ketika melihat sang suami pergi meninggalkannya. Perjalanan kali ini kapal Essex membawa 21 awak kapal dan di antara 21 orang itu ada seorang anak yatim piatu berusia 14 tahun yang baru pertama kali ikut dalam perburuan paus. Dia bernama Tommy Carson. Setelah semua persiapan selesai, kapal perlahan meninggalkan dermaga dan di momen itu untuk pertama kalinya Owen bertemu dengan Kapten Josh Pollard. Owen lalu mengajak Kapten Josh Pollard untuk membicarakan tentang rencana pelayarannya. Setelah pembicaraan selesai, sang kapten memerintahkan awak kapalnya untuk segera mengembangkan layar, tapi di saat itu salah satu layar tampak bermasalah. Setelah melihat hal itu, dengan jiwa pelayarnya Owen langsung ke tiang layar untuk memperbaikinya. Namun tindakan Owen itu ternyata membuat iri sang kapten. Sehingga di saat makan malam, Kapten Josh Pollard selalu menyindir Owen dengan mengejek ayahnya yang hanya seorang petani dan seorang narapidana. Mendengar ucapan Kapten Josh Pollard, Owen merasa tidak nyaman dan tersinggung. Ia pun memutuskan segera pergi meninggalkan Kapten Josh Pollard. Lalu memberitahu pada mereka semua tentang apa saja yang harus mereka lakukan selama dalam pelayaran. Di momen itu terlihat Carson yang baru pertama kali ikut dalam pelayaran malah terserang mabuk laut. Greenhorn, on deck. Thomas Nickerson, right? Aye, sir. Please bring me up. Tanggal 14 Agustus tahun 1819, di suatu siang yang cerah, sang Kapten Josh Pollard tiba-tiba menyuruh para awak kapalnya untuk membuka semua layar kapal dengan tujuan agar kapal bisa melaju lebih cepat. Mendengar perintah itu, Owen tidak menyetujuinya karena Owen telah membaca cuaca di sana kalau sebentar lagi akan ada badai yang sangat besar. Namun Kapten Josh Pollard tetap bersikeras dan mengindahkan saran Owen. Akhirnya Owen menuruti perintah Kapten Josh Pollard meski sedikit kecewa. Tapi tidak butuh waktu lama, terlihat sebuah awan hitam yang begitu mengerikan menuju kapal Essex. We will stand on. Setelah kejadian itu, kapal Essex mengalami kerusakan yang cukup parah. Lalu sang kapten memanggil Owen ke kabinnya. Di sana Kapten Josh Pollard meminta pada Owen untuk kembali ke Nantucket. Dan menyuruh Owen untuk mengatakan pada perusahaannya kalau Owen telah berani menentang perintah kapten. Sehingga menyebabkan rusaknya kapal Essex. Mendengar itu Owen mengatakan pada Kapten Josh Pollard kalau membuka layar saat badai adalah perintahnya. Meskipun sudah jelas salah, namun Kapten Josh Pollard tetap tidak mau disalahkan. Owen juga mengatakan pada Kapten Josh Pollard kalau dia tidak akan kembali ke Nantucket tanpa membawa minyak. Karena kembali tanpa membawa hasil adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi sang pelayar. Hari demi hari berlalu, tepatnya November tahun 1819, sudah 3 bulan mereka berlayar. Namun belum satu ekor paus pun mereka dapatkan. Hal ini disebabkan karena semakin langkanya ikan paus akibat perburuan. Meskipun demikian, kapal Essex terus berlayar untuk menemukan keberuntungannya. Dan benar saja ketika kapal Essex melintasi laut selatan Rio de Janeiro, segerombolan ikan paus sperma terlihat tidak jauh dari kapal.
Lalu para awak kapal menaikkan paus tersebut ke atas kapal untuk diambil minyaknya, dan untuk pertama kalinya kersen harus masuk ke dalam kepala ikan paus untuk mengeruk sisa-sisa minyak yang masih tersisa. Dalam buruan pertamanya mereka hanya mendapatkan 47 barel minyak. Jauh meleset dari target perusahaan yaitu 2000 barel minyak. Sehingga mereka terus berlayar untuk melanjutkan perburuannya. Pelayaran mereka kini telah meninggalkan Samudra Atlantik Selatan. Dan di tahun 1820 kapal Essex telah sampai di Samudra Pasifik. Meskipun pelayaran sudah begitu jauh, mereka tidak menjumpai satu ikan paus pun di laut. Lalu karena perbekalan di kapal juga sudah mulai habis, Kapten Jos Polar memutuskan untuk mengisi perbekalan kapal di Ekuador. Di sana ia bertemu dengan pemburu paus lainnya yang bernama Pilaris. Ia adalah kapten kapal Santa Maria dari Spanyol. Kapten Pilaris menjelaskan pada Kapten Jos Polar dan Owen kalau di 4.800 km sepanjang Katulistiwa atau di tengah-tengah samudra terdapat banyak paus yang akan mempermudah mereka mengisi minyak dengan melimpah. Kapten Pilaris juga menjelaskan kalau di sana juga ada seekor monster paus putih yang telah menghancurkan dan menewaskan semua awak kapalnya. Mendengar kabar dari Kapten Pilaris, Kapten Jos Polar dan Owen sama sekali tidak takut untuk pergi ke sana. Dan bulan September tahun 1820, Kapten Jos Polar memimpin kapal Essex berangkat ke tengah samudra. Tempat yang sangat jauh dari daratan mengikuti angin timur ke 4.800 sepanjang Katulistiwa. Perjalanan yang panjang itu akhirnya membuahkan hasil ketika mereka melihat paus yang begitu banyak di depan mereka. Namun ketika Owen mulai menghunuskan tombaknya, tak disangka para paus tersebut menyerang balik perahu mereka. Owen pun kembali ke kapal untuk memperbaiki perahunya. Namun monster paus putih itu kembali dan menyerang kapal Essex. Sementara itu di perahu kecil lainnya, sang kapten yang tidak mengetahui keberadaan monster paus putih itu masih asik dengan perburuannya. Owen yang melihat monster paus putih itu mau menghancurkan kapal Essex tidak merasa takut sama sekali. Dia justru mencoba menaklukkan monster paus putih itu dengan tombaknya. Get me the biggest giant we have. You want to fight? Di sisi lain, Kapten Jos Polar yang berada di perahu melihat kapal Essex yang telah hancur. Dan harus menerima kenyataan bahwa kapal Essex yang selama ini begitu dia banggakan telah hancur. Bukan hanya hancur akan tetapi minyak dari ikan paus dari tangkapan sebelumnya juga tumpah yang menyebabkan kapal akan segera terbakar. Saat Kapten Jos Polar begitu shock, Owen menyuruh awak kapal lainnya untuk menyiapkan perahu dan perbekalan yang masih tersisa untuk segera pergi meninggalkan kapal Essex. Dan tidak butuh waktu lama kapal Essex benar-benar terbakar dan tenggelam.
Setelah karamnya kapal esek, mereka terombang-ambing oleh ombak di 3 perahu kecil dan berada di 5.000 km di barat Amerika Serikat, jarak yang sangat jauh di mana tidak akan ada kapal apapun yang datang berlayar ke lautan ini. Kini sudah 12 hari mereka berjalan mengikuti hembusan angin timur dan berharap akan mendekati Pulau Esther. Di malam hari, nasib buruk menghampiri mereka lagi. 3 perahu kecil mereka muati saat itu diterjang badai dahsyat. Di momen itu juga paus putih raksasa kembali muncul di hadapan mereka. Dan akibat badai itu, salah satu awak kapal yang bernama Lawrence mengalami luka yang serius. Karena kepalanya terbentur papan perahu. Di siang harinya, Owen melihat Lawrence yang begitu lemas karena kehilangan banyak darah. Lalu Owen meminta pada mereka sebuah air untuk diberikan kepada Lawrence. Sementara itu air yang menjadi perbekalan mereka juga hanya sedikit, tapi Owen terus memaksa. Dan akhirnya dengan berat hati awak kapal lainnya memberikan air itu kepada Lawrence. Henry Coffin yang melihat itu terlihat tidak begitu menyukai apa yang dilakukan oleh Owen. Sehingga Henry mengatakan, "Kenapa kita buang-buang air untuk orang mati?" Kata-kata Henry itu ternyata didengar oleh Kersen. Dan Kersen begitu mengingat kata-kata itu sampai sekarang. Sehingga dia tidak mau lagi melanjutkan ceritanya kepada Melville. Sempat terjadi ketegangan antara Melville dan Kersen. Namun itu segera berakhir karena Melville berhasil meluluhkan hati Kersen. Dan Kersen pun mulai melanjutkan ceritanya. Tepatnya tanggal 20 Desember tahun 1820. Sudah 54 hari mereka berada di perahu kecil dan terombang-ambing di tengah samudra. Siang itu terlihat para awak kapal esek sedang memakan potongan biskuit kecil yang sudah dibagi. Dan tak lama kemudian salah satu kru berteriak histeris karena melihat sebuah pulau di depan mereka. Pulau itu bernama Pulau Duci. Seketika wajah lemas mereka kembali bersemangat. Dan mereka pun segera bergegas mendayung perahunya menuju pulau itu. Tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Owen menyuruh mereka berhenti karena paus putih itu kembali menyerang mereka. Akibat kejadian itu seluruh perahu hancur, tapi beruntungnya mereka semua selamat dan berhasil berenang menuju pulau. Sesampainya di pulau itu mereka memakan apa saja yang mereka temui secara mentah-mentah. Sebagai pengganti rasa lapar yang selama ini begitu menyiksa. Setelah berhari-hari di Pulau Duci, keadaan semakin memburuk karena persediaan makanan di pulau itu juga terbatas. Ditambah ketika Owen menemukan sebuah kerangka manusia yang dianggap nasibnya sama dengan nasib kru kapal esek. Sehingga Owen memutuskan mengajak kru lainnya untuk memperbaiki perahu dan melanjutkan perjalanannya. Namun Lawrence yang keadaannya sudah sangat buruk memutuskan untuk tetap tinggal di pulau itu. Setelah mendengar ucapan Lawrence tadi, Owen pun berjanji akan segera menjemputnya. Bukan hanya Lawrence tapi 3 kru kapal lainnya yang masih bertahan dan juga memutuskan tetap tinggal di pulau ini. Tanggal 27 Desember tahun 1820 mereka pergi meninggalkan Pulau Guci dengan 2 perahu. Perahu pertama dipimpin oleh Owen dan satunya lagi dipimpin oleh Kapten Josh Polar. Setelah 47 hari berada di lautan, perahu yang mereka tumpangi terpisah. Dan di saat itu juga terlihat salah satu orang di perahunya Owen yang bernama Peterson meninggal karena kelaparan. Lalu terlihat Benyamin mau melemparkan mayat Peterson ke laut. Tapi Owen mengatakan pada Benyamin kalau seorang pelaut tidak akan membuang apa yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya, maka semua kru kapal lain mengerti maksud dari perkataan Owen tadi. Kersen yang mengetahui kalau untuk mempertahankan hidupnya harus memakan daging manusia terlihat begitu shock atas apa yang kini sedang dialaminya. Di rumah terlihat Kersen yang tidak kuat lagi untuk meneruskan ceritanya pada Melville.
Karena ia begitu trauma atas apa yang telah menimpanya, namun istrinya yang dari awal cerita telah mendengarkan cerita itu. Lalu membujuknya untuk tetap meneruskan cerita. Kini sudah 71 hari mereka berada di lautan Samudra Pasifik. Serta panas terik matahari yang menambah penderitaan mereka. Di perahu yang dipimpin oleh Kapten Jos Polar sedang diundi siapa yang akan dikorbankan untuk dimakan. Dan ternyata undian itu tertuju pada Kapten Jos Polar. Namun Henry yang merupakan keponakan dari Kapten Jos Polar memilih untuk mengorbankan dirinya sebagai ganti dari tubuh Kapten Jos Polar. Lalu beberapa hari kemudian perahu Owen dan Kapten Jos Polar bertemu kembali, namun tiba-tiba paus putih itu muncul kembali di hadapan mereka. Awalnya Owen berniat akan menombak paus itu, namun dia mengurungkan niatnya untuk menombak paus tersebut. Karena ia pikir tak ada gunanya lagi membunuh paus tersebut. Dan membiarkannya berlalu begitu saja. Setelah kejadian itu perahu mereka kembali dipisahkan oleh arus setelah 87 hari terombang-ambing di Samudra Pasifik. Perahu Kapten Jos Polar ditemukan oleh kapal nelayan dan hanya tersisa 2 orang di sana. Sementara 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 18 Februari 1821, perahu Owen berhasil mendekati negara Chili. Kapten Jos Polar dan Kersen akhirnya bertemu kembali di negara Chili. Dan kembali ke Nantucket bersama kru kapal lainnya yang masih hidup. Perjalanan mereka kembali ke Nantucket membutuhkan waktu 3 bulan. Dan pada tanggal 11 Juni 1821, mereka sampai di dermaga Nantucket, tapi tidak ada sorak-sorai orang-orang di sana yang menyambut kepulangan mereka seperti ketika mereka pulang dengan membawa minyak ikan paus. Terlihat istri Owen yang datang di sana langsung mendekati Owen dan menangis sambil memperkenalkan putri kecilnya. Ketika Owen dan istrinya dalam perjalanan pulang, Owen dihampiri seseorang dari perusahaannya yang menyuruh untuk datang menemui atasannya. Di sana ternyata telah berkumpul para pemilik kapal dan petinggi-petinggi dari industri minyak ikan paus. Tujuan mereka memanggil Owen adalah untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya tentang tenggelamnya kapal Essex. Karena apabila Owen berkata tentang kejadian yang sebenarnya, industri minyak ikan paus akan hancur. Karena tidak ada lagi investor yang akan membiayai perusahaan mereka. Namun Owen dengan tegas untuk tetap berkata jujur dan mengatakan apa adanya. Setelah menegaskan itu, Owen pergi meninggalkan perusahaan tempat dia bekerja. Di perjalanan pulang, Owen bertemu Kersen dan memberikan lencana ikan paus yang dimilikinya. Keesokan harinya, Kapten Jos Polar dipanggil ke tempat penyelidikan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan Kapten Jos Polar mengatakan kalau kapal Essex terbakar karena paus putih di sebelah barat Ekuador. Hal itu membuat semua orang yang terlibat di industri minyak ikan paus merasa kesal. Namun penyelidikan itu menuliskan sebuah kebohongan tentang karamnya kapal Essex. Sehingga masih banyak kapal-kapal yang memburu ikan paus di lautan. Kersen juga menjelaskan kalau setelah kejadian itu Owen kembali ke Pulau Guci untuk menjemput temannya. Namun Lawrence telah meninggal, sementara 3 orang yang memilih tinggal di sana masih hidup. Setelah itu Owen berpindah profesi sebagai seorang pedagang di kota Bamford. Kini Melville telah berhasil mendapatkan cerita tentang karamnya kapal Essex dan akan menuliskan kisah itu dengan judul Moby Dan, maka di sini kisah pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di next video.